Assalamualaikum, mana ayah? Waalaikumsalam, ayah. Okey. Malam ni adik dengan abang nak baca buku apa tu? Buku saya suka membaca puisi. Okey, silakan. Hai, Sia. Hai, saya Alisha. Alisha? Alisha ke Ali? Kawan-kawan panggil saya Lisa. Saya belajar cara membaca puisi. Puan Sofia ialah guru saya. Dia mengajar saya serangkap puisi baharu setiap bulan. Saya belajar membaca puisi Arnab yang pada bulan lepas. Biar saya bacakan puisi itu untuk kamu. Macam mana elok? Apabila Arnab saya keluar, dia akan lari. Dia menggali tanah bagaikan seekor anjing. Anjing. Diikut dengan dia. Dia membersihkan dirinya bagaikan seekor tupai. Dia duduk di atas kakinya bagaikan seekor kanguru. Ha, ingat tak kanguru? Ingat. Ha, ada apa dalam perut kanguru? Ada pouch bag dia kat sini. Ha, ada pouch bag. Dalam pouch bag dia ada apa? Ada anak dia. Ha, ada anak dia. Dia simpan anak dia. Ha, okey. Dia melompat dan berpusing bagaikan ahli sukan. Namun, apabila dia makan daun lobak, dia menggigit bagaikan seekor anak. Puisi yang akan saya belajar pada bulan ini ialah Kura-kura. Biar saya bacakan puisi itu untuk kamu. Kamu, kamu, kamu. Kamu, kamu, kamu. Dah, yu, yu. Dah habis. Kura-kura, ada satu lagi ni. Satu lagi. Kura-kura bukanlah seekor haiwan yang mahu saya pelihara. Pada musim panas, kura-kura hanya suka makan dan berjalan-jalan. Pada musim sejuk pula, dia akan bersembunyi dan tidur. Kura-kura. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.